Inisiatif yang keempat, untuk memberikan kemudahan kepada para pelajar di wilayah persekutuan, khususnya para pelajar yang akan mengambil peperiksaan, yakni pelajar-pelajar di tingkatan 5. Sebagai satu kemudahan kepada para pelajar tingkatan 5 seluruh wilayah persekutuan yang berjumlah 20,000 orang, saya telah mengambil inisiatif untuk membolehkan mereka mendapatkan khidmat tuition secara online ataupun online tuition program bagi 10 mata pelajaran, termasuk tentunya mata pelajaran teras dan mata pelajaran yang lain, di mana mereka nanti akan diuruskan oleh sekolah dengan kerjasama PPD masing-masing, supaya program online tuition ini yang ditaja sepenuhnya, mereka tidak perlu membuat apa-apa bayaran kerana ia ditaja sepenuhnya di bawah inisiatif wilayah Cakna, dan kaedah bagaimana mereka boleh mengikuti dan menyertai program tuition ini akan diterangkan kepada mereka di melalui sekolah-sekolah masing-masing. Program ini akan berjalan sepanjang tahun ini, bermula bulan Jun. Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, selama 5 bulan dengan kerjasama Yayasan Wilayah Persekutuan dan pihak yang menyediakan program serta juga sekolah dan PPD. Selanjutnya, saya telah mengadakan perbincangan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk melihat sekali lagi kepada kemudahan Wi-Fi ataupun juga internet di kawasan-kawasan PPR. Langkah-langkah akan diambil untuk membekalkan kemudahan Wi-Fi dan juga kelancaran kemudahan internet facilities di rumah-rumah awam dan di rumah-rumah PPR, terutama sekali di bawah kendalian Dewan Bandaraya, supaya kemudahan-kemudahan ini dapat kita pasang ataupun kita install supaya para pelajar dapat menggunakan kemudahan tersebut secara percuma di tempat-tempat dan lokasi yang kita tetapkan setelah kajian teknikal yang sedang berjalan sekarang dapat dilengkapkan.